Lanjutkan daripada taklim kita daripada kita Al-Risalatul Jami'ah lalu Al-Hadid Zilahashi. Sebelum saya memasuki akan berasa kita Al-Risalatul Jami'ah, alhamdulillah kita diberikan sehat dan afiat. Semoga dengan masuknya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dosa zahir maupun batin, insyaallah. Karena kenapa dinamakan Ramadan, disebutkan di dalam kitab Madhabi Syahbat yang dibarang oleh Al-Dinam Sayyid Muhammad bin Abi Al-Maliki, kenapa disebut bulan Ramadan atau Ramadan? Di'annahu yurmizul dunub, karena diambil dari kata Ramadan, yaitu menghapus, yaitu diambil dari kata menghapus, yang dimaksud adalah menghapus dosa. Itu kenapa dinamakan Ramadan di antaranya. Alhamdulillah kita memasuki bab mengenai kemarin rukun salat, rukun salat. Qala syekhna alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ba'alumi wa ba'alumi kubi jarani amin ila akal. Kita masuk bab yang membatalkan sholat. Wajibul sholat ala kalam mu'addad walau bi harfain. Di antara yang membatalkan sholat adalah berbicara. Berbicara. Amdad yaitu dengan sengaja. Walaupun pembicaraannya baik sedikit maupun banyak. Dengan sengaja, walaupun diharfet, walaupun dengan dua huruf saja, atau dengan satu huruf tapi dapat difahami. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada satu huruf bisa difahami, yaitu seperti kalimat ti itu adalah fi'il amr atau perintah, yang artinya ti adalah jagalah. Nah, dengan satu huruf yang dapat difahami maka itu juga membatalkan sholat. Dan pun bahasa Indonesia satu huruf apa ada yang bisa difahami? Ya? Ada? Ya. Wana siyam il kathur, dan pulang batalkan sholat jika dia berbicara lupa tapi pembicaraannya itu banyak. Nah, banyak di sini khilaf antara ulama. Al-Imam Ibn Hajar mengatakan yang dimaksud banyak di sini adalah lebih dari 4 kalimat. Lebih dari 4 kalimat itu pendapat Ibn Hajar. Adapun Al-Imam Al-Qalyubi itu mengatakan yang dimaksud yang banyak di sini adalah 6 ke atas. Nah, jika dia berbicara banyak tapi lupa, itu juga membatalkan sholat. Perhatikan agar kita tidak berbicara di dalam sholat. Yubtiluha, yang diantara pula yang membatalkan sholat adalah al-amalul katsir, yaitu kita melakukan aktivitas yang banyak, yang mana aktivitas itu tidak termasuk daripada jenisnya sholat, seperti apa? Katalatil khutubat, seperti kita melangkahkan kaki kita sebanyak 3 langkah, maka itu merupakan sholat. Berhak berhubu, yaitu makan dan minum. Masa kali sholat kali jalan, tidak mungkin ya. Itu diantaranya, baik makannya itu sedikit maupun banyak, dengan sengaja. Adapun ketika dia tidak dengan sengaja seperti lupa, maka itu dimaafkan, maka tidak batal. Ini sholat dalam keadaan tidak berpuasa, oleh sholat dalam keadaan berpuasa ibadah, tidak ada pengecualian. Itu diantaranya, yaitu makan dan minum walaupun sedikit dan banyak dengan sengaja. Adapun kalau lupa dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka tidak apa-apa jika sedikit.
barang sedikit, ukuran sedikit itu seperti sim-sim, maupun sim-sim. Sim-sim bahasa Arab ya, sim-sim. Wijel, wijel. Biasanya kan lebih udeng itu. Satu nomor butir itu, nah, itu paling sedikitnya. Ukuran sedikit seperti itu. Maka kalau orang sholat terus ada sisa maaf sebesar satu biji wijen dan dia dalam keadaan tidak berpuasa, terus dia kelelap atau kelelap tertelan, maka tidak apa-apa jika lupa. Aturannya pula yang berkenaan sholat adalah Perkisyaful Allah Illam Tustarha, yaitu terbukanya Allah jika dia tidak langsung menutupnya. Seperti contohnya ketika kita sholat, seumpamanya di waktu kita sholat ada angin besar sehingga membuka sampai membuka aurat kita. Kalau kita tidak langsung menutupnya, mungkin dibiarkan terbuka, soal-soal yang terbuka tidak mungkin ya. Maka itu berbeda. Jika terbuka dengan angin, kalau kita terbuka dengan angin, kita harus langsung apa? Menutupnya. Itu angin. Jika selain angin, contohnya dengan sholat ada juga angin. Betik melalui yang sholat dia akan sarung dengannya, betul. Ini kalau selain angin baik dengan langsung menutup maupun tidak itu batal, paham? Adapun angin kalau dengan langsung tutup ketika terbuka atau dengan karena angin maka itu tidak batal. Kalau selain angin seperti anak kecil terus yang lainnya baik dia langsung menutup dengan langsung auratnya maupun tidak itu tetap berbatal. Dan caranya pula yang berbatal yang membatalkan sholat adalah wuku' najasah, yaitu terkena najis in lam tulqa halan min ghairi hamdin, jika ketika jatuh najis contohnya seperti jalan sholat tiba-tiba kejatuhan tai burung. Kalau jenang tidak langsung menghilangkannya dan juga tanpa membawa najis tadi ketika menghilangkan tai burung tadi, maka batal. Itu diantaranya terkena najis. Kalau menjelang sholat tiba-tiba ada tai burung, maka jenang harus segera menghilangkannya tanpa membawa. Enter. Jadi apa namanya? Disentil langsung. Selentik. Selentik. Beda besar dia boleh selentik apa? Sami mau. Merotot. Bersama anggota. Nah itu. Jika kita terkena najis, maka kita harus menyentilnya, melentik hidung apa? Najisnya tadi tanpa bahwa kalau kita membedakan najis tadi, walaupun kita langsung menghilangkannya, tapi kita ternyata menghilangkannya dengan membawa atau memegang. Jelas kan? Kata. Paham ya? Itu diantara dalam sholat. Perlu diperhatikan ketika kalau kita terbuka, ketika terkena najis. Itu. Oyub diluha diantara dalam sholat adalah sabukul imam hidup neng fi'liyen, yaitu mendahului gerakan imam sebanyak dua rukun. Contohnya imam dalam keadaan masih berdiri, makmumin bersama susu waksul mobilan lepukan jangan enak khawatir gosok ngolong-ngolong, akhirnya dia mendahului imamnya. Imamnya dalam keadaan berdiri, kemudian dia berlima rukuk, tinggal sampai badai sujud.
meninggalkan apa? Dua rukun. Yang pertama rukuk, kemudian itu. Maka sholatnya batal. Wakadat tafalluh bihima. Begitu pula tertinggal dua rukun dari imam. Apanya imamnya sudah mau sujud dengan masih atau imamnya sudah sujud dengan masih berdiri, maka badan itu diantara perbedaan tentang sholat. Bikhoi ya Allah, tertinggalnya dua rukun itu harus dengan tanpa uzur, maka batal sholatnya. Jika tertinggal dua rukun gerakan imam dengan uzur, contohnya seperti apa? Idza kana bi udhrin ka isra'il imam wal ma'mum batilul qira'ah. Seperti ketika imamnya itu cepat dalam membaca Fatihah seumpamanya. Saking cepatnya sampai makmumnya dan keadaan makmumnya ini bacaannya lama. Nah, ketika seperti itu udhurnya maka dijaga ada. Itu diantara perkara-perkara yang batalkan sholat. Oleh kasih sholat khalifah kafirin wa qa'atin wa khutlah. Dan pula tidak sah sholatnya seseorang itu jika dia bermakmum dengan seorang kafir wa qa'atin dan di belakang seorang perempuan. Bagi makmumnya, kalau makmumnya ini laki-laki, imamnya perempuan, maka tidak sah. Wa khutlah, yaitu orang yang memiliki dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Nah, ini jarang ya. Kamarnya bencong ya. Misalnya ini bencongnya gawe-gawe ya. Bukan dari aslinya ya. Nah, yang khulsa ini dia ini adalah orang yang memiliki dua kemaluan, laki-laki dan perempuan. Jika seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan yang tadi maka tidak sah. Atau seorang yang khunsa ini bermakmum dengan khunsa juga maka tidak sah sholatnya. Itulah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Perlu diperhatikan ya, perjalanan sampai kadang bergerak di dalam sholat yang khusyuk, khudur. Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.